Om Bebe. Hah? Lagi ya? Iya. Nanti aku masih di luar nih. Udah mulai aktif lagi nih mudah-mudahan. Abang enggak datang. Oh ya mau mertua. Ya oke Pak Dek mau. Sombong sekali apa? Covid lah covid. Ini badan besar ini bisa kena covid cepat. Eh sorry bang, sengaja bang. Ganteng kali kok. Eh kurus kali kok sekarang bang. Ngelamar kerja. Udah lama berarti nggak tahu. Udah mulai gemuk ini. Ganteng pun tidak muat. Udah agak gemuk dia kemarin kurus kali. Tengok ini nggak muat nih. Kenapa bang ini kancing ini? Ha itu. Sengaja biar ganteng. Iya, nampak kali gantengnya. Ribut kali pisang pasir nih. Greput goput ya. Kacau kali. Mau cari ribut, duduk kau. Duduk ada kan mau duduk. Itu angkat itu. Gaspol, selamat jalan buat Om El. Sesepuh kami, Om El, Gaspol. Awas ada Umas, ingat orangnya. Kita dulu itu ya. Sedih. Sedih. Kemarin korak mami telat, muka sembab-sembab, baru katanya beli obat, nebus obat, sakit aku katanya. Mana lagi habis? Enggak nyangka, Om ya. Enggak nyangka. Hilang gila touring kita. Berarti ini yang tadi jadi santuan ya. Ini lagi kumpul-kumpul takjiah tempat saudara kita member mix. Mungkin kalau untuk ini beliau lah pemegang jalan aspal hitam Aceh Padang udah gak terlawan lagi. Salut mendiam. Rencana mau ke Jakarta? Jadi bulan 1. Rencana bulan 1. Masternya gitu, master. Ya Allah. Itu sama dengan saya dengan Om El luar biasa sebagai guru saya di jalan. Pokoknya dia master perjalanan luar biasa. Pesan saya dari Om El. Dia istilahnya panutan untuk beker-beker seluruh Indonesia. Gaspol. Ya ditinggalkan oleh Bapak Al-Bijar. Di sini Allah memberikan satu ini ganjaran bagi yang bersyukur dan bersabar. Maka bersiap-siaplah panggil diri dan
Oke, okay, ya kita tampung di luar. Yang terima di luar enggak cukup. Iya, kita dari terima di luar. Di luar ya, tampung. Kami keluarga besar Mix menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas pulangnya saudara kami Om El Fijar yang lebih kenal dengan Om El dikarenakan sakit. Banyak kesan sih, dia adalah orang yang saya prospek dari mulai prospekan sampai menjadi member. Dulu kami mat klub lama juga sekarang jadi udah petarung tangguh. Ya suka duka banyak kami lalui bersama. Jadi kami intinya sangat berduka cita atas kepergian beliau. Om El itu orangnya baik banget. Semangat. Semangatnya luar biasa, Bu ya. Thank you.
hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Thank you.